Ha, ya, silap dia jatuh tu. Tengok tu. Ha? Tak cukup. Mungkin jatuh tak cukup. Kau tu lah kita kak. Oh, tak cukup. Ha? Ha? Ada kata tak cukup, jatuh orang ya. Nah. Bermula luka iman tu ni. Nanti bila? Bila ni ke bila lima? Ha, tak cukup so. Ha, tu lah tambah Allah. Ha? Ha. Ya. Ya. Ha. Oh, ya tak cerak situ dah. Nanti nak tengok sini. Dah kena nanti. Faidatun tu. Ya. Faidatun. Manakah setengah mereka itu bawa so. Barang siapa baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Kemudian dihadiahkan dia kepada ampunan nabah, yakni para wali-wali lah, para wali Allah. Pahal yang bawah lagi. Ha, dan daripada Asyik Muhammad Tohi Sumbul. Ha, Sumbul. Ha, Sumbul ni kalau kita ke asalnya jenis takkan gelaga dia. Kali tu. Sumbul. Sumbul fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap satu takar ada 100 biji. Ha, seperti takar padi naik setakar ada biji 100 biji. Nah, yang betul sumbulah hak tu masuk talil wahdah setangkai asal sumbul. Ha, mula jadi sumbul tu gelaga dia Muhammad Tohi Sumbul, gelaga dia lah. Nah, supaya dia panggil kita dah. Senang kata tak tahu dah tanya gapo. Ambo efan je. Ada dak tanya gitu. Ha, oh nama kampung dia Sepanjang. Oh, asal Dusun Panjang. Kerak ambil sing capur Sepanjang. Pada hari dak sebut lagi ni Dusun Sepanjang, oh, tak sedak dengar kita. Tak kena Dusun Sepanjang gitu. Sepanjang. Sudahlah tu. Cukup. Kita tengok ada sikit lagi. Doa sat ni. Doa sat ni lah. Go. Ha, Allah, ha, gana sat ni? Ya. Allahumma anta laha walau azumat farrijha. Ha, walau azumat. Ha, farrijha bi'ama bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah anta laha, engkau lah kepunyaannya. Walau azumat, walaupun besar tahu mana pun, oleh itu farrijha. Asal mana farrij ini maknanya apa dia, asal mana melapangkan, luaskan. Ha, rajak pada basmalah. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillah. Klik pada apa tu? Misalnya besar-besar hajat. Laha-laha tu klik pada hajat. Sahabat Jahumi dia kata bagi menunaikan sebesar-besar hajat bahawa dibaca 786 kali akhir doa basmalah ini, iaitu Allahumma anta laha, engkau lah baginya kepunyaan, baginya nyo segala hajat, engkau lah. Kau lah. Walau azumat, walau besar-besar tu nasbah kita di Allah Ta'ala, tak ada bila besar lah. Walaupun besar ia hajat, farrijha, permudah olehmu akan nyakai hajat tu dengan barakat bi fadlillah, dia panggil tawassul. Ya. Boleh. Ya. Ini yang panggil gini. Ya, cara amalan-amalan orang tabak wali-wali ni kadia panggil dengan ilham. Tu kadia bercanggah dengan Ali Zuhir tu. Mana ambil hadis mana? Kalau kita mengaji ilmu tasawuf dia apa? Istimdad. Istimdad tempat ambil ilmu tasawufnya dari mana? Dari Quran dan hadis wa ilhamatus salihin.
Daripada ilham ilhaq orang soleh. Orang ada hati dia bersih, Allah beri mengalirkan amalan mari. Melalui ilham dia tu. Tu mimpi orang soleh bukan mimpi ru'ya sadiqah. Untuk dia dah amal-amal, lepas tu bagi orang nak minta amalan dia. Boleh. Kadang-kadang dia menerima ada orang duduk ada sanak dia. Dia terima ni guru ni, guru ni, guru ni, syekh ni, syekh ni. Nanti panggil sanak. Tapi kalau ilham pada dia, dia takut dapat dengan ilham. Mau nak amal katik boleh. Pandangan juga ilham sepan ni. Supaya orang bahasa tanggungnya bomo. Bahasa tajalli bomo. Dia tak dalam belajar kan ni. Nah, tanggungnya bomo. Bila tanggungnya bomo, orang sakit mari dia tak reti apa. Baru sakit mari dia tak reti. Dia tak reti dia pun merayu dengan Tuhan. Dan kalau sebenarnya nak tak aku jadi bomo kat nak tolong orang. Nak tolong tapi aku tak reti. Pak, mai tak ilham dia. Dia ambil daun kayu tu. Dia ambil batu tu asah mari. Ha. Ambil dia pun ambil tahu pun ambil mari. Ha. Banyak-banyak-banyak. Boh. Ataupun ambil batu selai. Ha, minum. Bismillah, selawat. Lah bangun cah. Mau ambil mana? Ada ambil mana? Apa kamu tahu mana? Ilham. Habis dia kena dia bersih. Tak kata? Nanti dia tu. Dia pengen kata tu kata ilham ni, dia tulis. Pahala orang mengaji yang baru, mana? Hadis mana? Hadis mu. Mum temu, temu tak temu ikut mu. Itu dia.